pedangnya sangat besar. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Halo para beban tim, beban keluarga. Jumpa lagi di channel YouTube kita, Bacot Gaming. Di video kali ini kita akan berbagi build, emblem, dan gameplay. Kalian cobain, perhatiin aja. Di sini tim kita nggak tahu ya. Jadi di sini nggak ada tank, jadi kita hyper. Pastinya tuh akan sulit gitu. Kalau main publik-publik tuh pasti akan sulit sih. Soalnya kadang kita tuh main sama yang nggak dikenal gitu kan, belum bersinergi gitu. Jadi kitanya harus pintar-pintar aja. Kalau dibacotin juga jangan baper lah, udah aja nggak apa-apa, terus ke diri kita sendiri aja kayak gitu. Untuk build-nya tadi Baras itu build enak banget, apalagi kalau kita sedang kalah gitu, bisa comeback di pertengahan game kayak gitu. Jadi keras banget, sakit banget untuk skill satunya, skill duanya juga. Nah Barat ini hero yang ini sih, yang ngandelin stakan dari skill 1. Jadi setiap kali kita nyekill tuh, untuk skill 1 kita dapat stak 2. Jadi udah stak kita 25 tuh, jadi Barat tuh armor, terus damage-nya juga agak sakit, hitnya pun jadi agak sakit. Nah kalau gitu enak banget gitu. Kalau jadi hyper tuh juga meta sekarang. Nah di sini kita susah banget buat warnya, soalnya di musuh itu ada perangko di sini, sedangkan di tim kita tuh nggak ada tank. Tapi kalau kita kayak gini udah kalah di awal, ya udah nggak apa-apa, kita jangan nyerah dulu aja, kita farming ya. Nggak cobain, jangan karena kalah di war terus kita langsung surrender, jangan. Masih bisa untuk comeback. Kalian lihat grafiknya aja dari tim kita, walaupun tim kita emang gak dateng, jadi di awal waktu emang kita nyusiak, cuma ada potensi buat menang gitu. Barat kalau di pertengahan game tuh agak keras juga kan, jadi bisa nebein damage dari musuh, nyerap damage dari musuh juga. Esmeralda pun di pertengahan game juga rusak gitu. Nah untuk late game nya tuh ada play juga gitu, jadi kalian tuh harus pertimbangin lah kalau kalah, jangan langsung suren kayak gitu. Apalagi kalau di kayak mythic juga kan, langsung suren aja jangan, nanti kita bisa combo kayak gitu. Jadi kita harus tahu timing aja. Disaranin sih harus sering-sering perhatiin gameplay hero nya gitu. Kalau kalian pengen jago, terus kalau kalian tuh juga harus sering-sering latihan juga pakai hero nya biar nanti kebiasaan pakai hero itu kayak gitu. Untuk tipsnya dan triknya juga kayak gitu. Untuk ultimate Barat ini, Barat tuh kalau pas lagi ultimate tuh timun ya, cuman damage to damage nya pasti masuk kayak gitu. Ini masih berpotensi juga untuk mati, apalagi di sini kan Lancelot dari hyper misalnya, jadi kita agak sulit juga. Lancelot tuh di awal-awal game, bukan awal-awal banget sih, cuman mau masuk ke midline, mau masuk ke pertengahan game udah sakit tuh, apalagi kalau gold dan XP nya lebih dari kita, jadi pasti sakit banget itu. Tapi di sini juga berpotensi menang, jangan nyerah aja gitu. Soalnya kalau misalnya nyerah juga ya, kalau menang ya udah sampai di situ, tapi kalau berjuang
ya setidaknya kita walaupun salah tapi udah berjuang kayak gitu. Sakit sih berjuang tapi nggak dihargain, tapi yang penting kita masih tetap berjuang kayak gitu. Ini gue yang sakit, sesak diri pas ditinggalin pas sayang-sayangnya kayak gitu. Jadi kalian cobain aja lah Bu ini, terus kalian juga perhatiin gameplaynya ya lumayan, walaupun di sini nggak jauh-jauh amat itu, cuman kalian jadi tahu gitu tipnya tuh, pokoknya kalian barat pun dari pertengahan game udah bisa owning lah kayak gitu. Udah segini aja tipnya, kalian liatin gameplaynya aja. Ya jangan baperan juga kalau dibacotin, namanya juga main di publik. Ya udah guys, gini aja tipsnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like subscribe-nya. Terima kasih. Maaf belum bisa kasih yang terbaik dan maaf juga gameplaynya nggak bisa terjadi top lain. Soalnya di sini cuma bagi-bagi boyongnya aja. Kayak gitu. Ya udah, tetap sehat, tetap semangat, selamat menikmati gameplaynya. Dadah. Your team destroyed a turret!